Ya, kali ini saya akan saya praktekkan untuk 500 gram beras Jepang dan 1 liter air. Ya, airnya bisa air mentah ataupun air matang karena pun nanti akan kita masak ya. Nah, saya ingin mencoba untuk menjelaskan tekstur dari beras Jepang ini. Kalau dari harumnya itu mirip dengan pandan wangi. Nah, kalau bentuknya dia itu pendek-pendek bulat ya, bulat pendek. Dan kalau pada saat mencucinya nanti, pada saat mencucinya kita bisa mencucinya sebanyak 2 sampai 'nya tidak lembab dan nanti akan mekar sempurna. Saya sarankan tidak menggunakan jempol ataupun telunjuk untuk mencoba memasak beras Jepang ya. Kita pakai takaran tadi saja, yaitu 500 gram beras. Ya, alhamdulillah sudah 45 menit lebih ya. Jadi memang sengaja saya lebihkan dari 45 menit agar lebih afdol lagi hasilnya ya. Nasinya tadi sudah saya buka dan sudah saya aduk ya. Sekarang saya mau memperlihatkan ke teman-teman hasil jadinya.
memasak menggunakan beras Jepang. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, klik subscribe, komen, dan like-nya ya. Tunggu video dari Teh Ika Kurnia di channel tercinta kita, yaitu channel YouTube Teh Ika Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.